YouTube channel. Jadi kali ini aku tuh mau cat rambut Garnier. Sumpah Garnier itu ternyata bagus banget. Sebelumnya warna aku juga udah ditimpa pakai Garnier ya. Jadi ini tuh dua kali timpa pakai warna Garnier. Yang pertama aku timpa pakai Garnier warna golden brown ya, karena aku lebih suka warna rambut terang. Kalian bisa lihat kan warna golden brownnya itu juga bagus. Yang udah pernah nyoba pasti tahu lah. Karena kebetulan aku tuh paling bosen sama warna rambut, ya 2 minggu aja langsung aku ganti pakai Garnier lagi warna coklat karamel. Aku pengen tone-nya sedikit lebih gelap, tapi hasilnya juga bagus. Demi apa, lihat deh warna yang golden brown aja masih love banget, sayang banget, suka banget. Tapi gak apa-apa deh, aku eksperimen. Ada juga warna golden brown sama karamel itu di mix, tapi aku belum pernah nyoba. Kalau aku sih enggak, aku jeda 2 minggu biar aku tuh bisa menikmati warna dari golden brown dulu, baru pindah ke karamel. Untuk cara pewarnaan, aku mulai dari atas dan aku selalu menggunakan teknik gradasi. Pengolesan cat rambut 5 cm dari akar. Kenapa nggak langsung aku mulai dari atas aja? Karena aku takut nanti bagian atas lebih terang daripada di bagian ujung rambut. Teknik gradasi ini sebenarnya menguntungkan loh, karena bisa lebih awet dan ketika rambut tumbuh hasilnya lebih nyambung ketika rambut barunya tumbuh. Yang udah pernah warna terang pasti sering banget ngalamin warna rambut baru yang tumbuh itu menjadi patah sama warna yang dicat, sehingga menimbulkan perbedaan warna yang mencolok. Untuk hasil yang lebih terang lagi, teman-teman bisa mulai section pertama dimulai dari atas, namun pengolesan harus 5 cm dari akar. Untuk teknik gradasi sudah ada di video sebelumnya ya. Udah gak sabar sama hasilnya. Untuk pewarnaan rambut, aku tuh paling suka minta tolong sama teman untuk diwarnakan, karena aku pengen hasilnya lebih rata dan tidak belang-belang. Makanya kalian jangan coba-coba mewarnai rambut sendiri kalau pengen hasilnya lebih maksimal dan memuaskan. Ikutin terus cara pengolesannya sampai hasil akhirnya yang bikin kalian itu iri banget dan gak. Thank you.
bagus banget. Warna ini bisa digunakan untuk referensi teman-teman di rumah ya. Dan jangan lupa terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.